Burung restar ya, biar nggak bunyi lagi. Lo lihat tuh nomor 19 nggak bunyi lagi karena dia ngelihat untulannya yang ini tuh, lihat. Ya Allah Kun, ini namanya strategi marketing. Oh ya, jadi Mang Pilun lihat kacau. Artinya ini mah juara lagi, nggak bisa kalah ini mau main restart. Ampun, ampun, naik malah tuh bawa dua. Jadi kalau udah poinnya udah banyak langsung ngelepek katanya. Jadi ini bukan main burung lovebird ya. Jadi ngelepek manuk lovebird. Jadi ini tuh lihat, ampun. Liatin trik Mang Pilun, liatin langsung bangun nomor 19 loh. Liatin loh, ini adalah trik gimana caranya ngakalin kalian ya, burung restar ya, biar nggak bunyi lagi. Lo lihat tuh nomor 19 nggak bunyi lagi karena dia ngelihat untulannya yang ini tuh, lihat. Ya Allah Kun, ini namanya strategi marketing. Oh ya, jadi poinnya pas. Biar turun-turun, oh, lo lihat. Biar ngejar. Jadi jarang ada ya trik kayak gini ya. Oh iya. Ya besok-besok burung lu kalau misalnya mau main reset point,
bukan nggak usah ngondisiin juri. Kondisinya apa? Bawahannya kadang kontrolannya kayak gini nih tuh ya. Tuh liatin kelakuan Mang Pilun, liatin pada gila, aduh kacau beneran loh, turun loh burungnya loh. Kacau Mang Pilun, kacau edan. Oke, kita ngelihat di sini padi. Wih, padi ada kemungkinan tuh masih nungging. Nungging telat ya. Bunyi neng. Neng padi. Kita main. Mantap dong. Neng padi, kita latih lagi. Udah lama pakai sangkar. Pakai sangkar baru konsep. Wah, langsung nyaman dia. Kita bukan pakai tanda ya ini guys. Ini ada mikrofon wireless, jadi harus tertanam di kamera gua biar lebih kedengeran. Karena padi kan di sangkarnya nggak denger. Jadi kita pakai mikrofon wireless. Lihat kelakuan Mang Pilun, lihat. Kacau. Hati ini mah juara lagi nggak bisa kalah ini mau main restart. Ampun, rambu naik mah, lihat tuh. Bawa dua. Jadi kalau udah poinnya udah banyak langsung kelepek katanya. Jadi ini bukan main burung lovebird ya. Jadi ngelepek anak lovebird. Jadi kalian itu lihat, ampun ya. Jadi trik ini bisa kalian gunakan ya di kopdar koset juga. Yang penting kalian jangan mengganggu kinerja juri, mengganggu burungnya dengan kuntulannya masih kita perbolehkan. Itu trik ya, trik itu mah. Kelakuan Mang Pilun loh, lihat. Aduh, jadi nggak perlu kondisi injuri buat juara ya. Besok di press kan bukan, tapi kalian, kondisiin untulannya di pinggir biar tahu sih. Ilmu dari Mang Pilun gitu tuh.